Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di channel Konsep Media. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memasukkan tanda tangan ke file Microsoft Excel. Oke, seperti ini contohnya. Berikut kita praktekkan. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu file Word yang akan kita masukkan tanda tangan. Di sini saya sudah punya file Word. Ini file surat ya, teman-teman. Nah, di sini di bawahnya ada kolom tanda tangan di mana kita mau masukkan tanda tangan kita ke file yang sudah kita sediakan. Nah, berikutnya kita putuh dulu tanda tangannya. Setelah kita foto, kemudian kita masukkan ke file Word ini. Di sini saya sudah sediakan tanda tangannya. Kemudian kita pilih menu picture, lalu kita pilih tanda tangannya, lalu insert. Nah, pada saat kita insert, tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik warp text, kemudian pilih behind text agar foto tanda tangannya berada di belakang layar agar kita bisa mengatur posisi tanda tangan kita. Kemudian setelah kita atur, kita crop sesuai dengan ukuran dari tanda tangannya. Kita crop dengan menggunakan item crop pada menu format. Sesuaikan dengan bentuk tanda tangannya seperti ini. Oke, setelah sudah pasah pas, kemudian kita klik di ruangan cropnya, lalu kita seret ke bawah sesuaikan dengan kolom tanda tangan. Nah, jika sudah seperti ini, untuk menghilangkan backgroundnya, teman-teman bisa klik dulu tanda tangannya, kemudian pilih menu format, lalu remove background untuk menghapus backgroundnya. Nah, untuk tampilan remove backgroundnya akan seperti ini. Jadi yang warna ungu ini background yang akan hilang, dan yang warna hitam ini yang akan muncul di layar. Jadi ini otomatis. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa klik yang keep change. Nah, jadi backgroundnya sudah hilang. Nah, untuk mempertebal warna dari tanda tangannya, teman-teman bisa juga klik format, kemudian di correction. Nah, teman-teman bisa atur ketebalan dari tanda tangannya. Oke. Nah, jadi seperti itu cara untuk memasukkan tanda tangan ke file Word. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow channel ini untuk mendapatkan tutorial lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.